Menega tarekah pikin indekin kesegan pihak kereta api Indonesia lebah yang harapan Natal turta tahun anyar 2020 rengrengan manajerial PT KAI ngelakukan inspeksi ke sejumlah hingga wengkon di Pulau Jawa make kereta khusus. Kita perapakan pemeriksaan teh ngabangku kaisa geagaan jalur stasiun tepika Pangladen. Bari make kareta khusus inspeksi, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro di Wewegan Kurengrengan ngalakonan inspeksi tatahar angkutan Natal 2018 turta tahun anyar 2020 kamang pirang wewengkon di Sakuliah Pulau Jawa. Eta inspeksi anu dipitembean timiti stasiun Bandung teh dilakonan pikeun nyindekeun kasayagaan PT KAI lebah nyang hareupan Natal turta peuting bagantina taun. Dina lalampahan inspeksi PT Kereta Api Indonesia ngalakonan pamariksaan tim mimiti kasayagaan jalur, stasiun, Pangladen, SDM, tepi ka sababaraha lelewak anu remen ngarandapan musibah alam. Pangna kitu dina usum angkutan Natal turta taun anyar mareng jeung usum ngijih. PT KAI mendalkeun lansiran sawatara jalur kareta di wewengkon Jawa di wewegan ku sajumlah lelewak rawan anu kudu ditalingakeun leuwih gemet pikeun nang tayungan ka salametan panumpang. Maka kami baik direksi maupun komisaris untuk bersama-sama kita akan melakukan inspeksi. Ini jalur selatan yang diambil, ada lagi inspeksi jalur utara juga direksi dengan komisaris. Kebetulan kita beruntung pada hari ini yang jalur selatan ini ada Pak Dirjen bareng kita membantu kita untuk melakukan inspeksi kesiapan dari seluruh stasiun antar yang ada di antara jalur utara. Dinangkutan Natal turta tahun anyar kiwari, PT KAI bakal ngeprikeun 447 petugas anu bakal mariksa jalur ekstra, 808 petugas anu ngajaga palang panto pepentasan, 355 petugas posko lelewak anu rawan musibah, sarta 11.181 personel keamanan anu bakal rukun gawe jeung TNI sarta Polri. Sajroning kitu karcis kareta dina Natal turta peuting bagantina taun ayeuna meh 48% payu kajual. Dina rongan mah jumlah panumpang dina poe Natal turta peuting bagantina taun bakal ngaronjat tepi ka 4% batan sataun samemehna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.